dengan uh, pengamanan menjelang keputusan MK, jajaran Polres Metro Jakarta Pusat di backup oleh TNI dan Polda Metro Jaya menyiagakan setidaknya 3.600 personil di mana pusat nanti kegiatan baik itu masa pro dan masa kontra itu semua akan berada di uh, Patung Kuda ini sehingga kami menyiagakan terlihat melakukan uh, teknis penyekatan antara kedua masa agar tidak terjadi gesekan termasuk menyiagakan pasukan-pasukan uh, uh, untuk uh, bersiaga apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya untuk rekayasa lalu lintas, kami masih mempertahankan uh, kendaraan dari arah Budi Kemuliaan itu tetap bisa menuju ke Jalan Merdeka Selatan dengan melawan arah daripada di Air Mancur ini. Kemudian dari uh, pertigaan eh, uh, Pasifik, ya, itu masih tetap bisa mengarah ke arah Patung Kuda. Namun, nanti kami akan arahkan ke Merdeka Selatan ataupun ke arah uh, Budi Kemuliaan. Jadi, kami masih mempertahankan agar situasi arus lalu lintas dan kegiatan masyarakat tetap masih bisa berjalan secara normal, meskipun di kawasan uh, Patung Kuda ini akan banyak aksi-aksi uh, sampai dengan nanti menjelang keputusan MK.